Seorang pengguna Instagram, Alia Nur Syafira, telah berkongsi video bertemu secara tidak sengaja dengan bekas suaminya yang sudah berpisah sejak 3 tahun lalu di sebuah pusat pemberian vaksin. Menerusi video berkenaan, bekas suaminya masih mengingati maklumat peribadi Alia apabila dia yang bertugas sebagai sukarelawan membantunya mengisi borang pengambilan vaksin di kaunternya. Perkongsian video itu mendapat perhatian warga maya yang rata-ratanya terkejut apabila bekas suaminya masih ingat butiran peribadinya dengan baik. Cuaca panas melampau di California sejak beberapa minggu lalu ternyata bukan sahaja memberi kesan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. Baru-baru ini tular video yang memaparkan seekor beruang dewasa yang membawa anak-anaknya untuk menyejukkan badan di sebuah pantai di South Lake Tahoe kerana sudah tidak tahan dengan suhu panas yang melampau. Video insiden dua wanita jatuh ke dalam gaung yang berukuran 6,300 kaki di Sulak Canyon mendapat perhatian ramai. Ketika kejadian, kedua-dua wanita berkenaan bermain buayan sebelum buayan itu putus secara tiba-tiba. Ironinya, kedua-dua wanita terbabit hanya cedera ringan kerana serpihan buayan itu berjaya melindungi mereka. Thank you.